Sering kasih Tuhan dua minggu yang lalu atau tepatnya sebetulnya pada hari Sabtu sebelum hari Minggu. Siang-siang hari saya mendapat sebuah pesan dari ayah saya, papa saya. Bunyi pesannya cukup mengagetkan saya. Pesan itu berbunyi bahwa mereka saat ini sedang ada di ruang gawat darurat, instalasi gawat darurat IGD, sebuah rumah sakit di daerah Tangerang, karena rupanya ibu atau mama saya merasa sesak di dadanya dan rupanya itu ada serangan jantung. Karena kemudian saya kesana, lalu karena hasil pemeriksaan rupanya tidak terlalu baik, maka hari itu juga, dua minggu lalu, hari Sabtu itu, sore harinya dokter langsung memutuskan harus segera dilakukan tindakan besar, yaitu suka disebut sebagai pemeriksaan PCR, kateterisasi, dan pada akhirnya pemasangan stent atau ring. Akhirnya ibu saya mendapat satu ring panjang karena ada dua sumbatan di pembuluh darah di jantung yang dekat tapi tersumbatnya cukup parah, hampir total, dan itu yang menyebabkan serangan. Maka beliau mendapat satu ring panjang. Malamnya langsung masuk ruang ICU, intensive care cardio unit atau care cardio, cardio care, entahlah mana yang benar. Dua malam bermalam di sini. Hari ketiga baru dipindah ke kamar biasa. Biasanya kateterisasi itu prosedur yang tidak terlampau membutuhkan hal seperti itu, tapi karena ibu saya sudah statusnya serangan, mama saya sudah mengalami serangan, maka dia harus menjalani semua itu. Hari kelima akhirnya dia boleh pulang. Dua hari kemudian setelah boleh pulang ke rumahnya, ya kami sudah tinggal bersama tentunya, saya mendapat pesan lagi dari ayah saya bahwa si mama ini sesak lagi. Dan sekarang mereka sedang ke dokter untuk periksa. Tapi akhirnya ternyata tidak perlu terlalu khawatir. Itu sesak, tapi tidak perlu ditindakan lagi. Hanya obat dan sebagainya. Lalu saya penasaran, saya tanya, kok bisa sesak lagi? Baru kurang dari seminggu tiring. Rupanya, di hari kedua setelah pulang itu, yang harusnya beliau masih beristirahat di rumah, apa saya ini nekat masuk kerja. Beliau seorang guru di sebuah sekolah dasar di daerah Jakarta Barat, masuk kerja, masuk kelas mengajar, dan karena itu pulang sesak lagi, sehingga akhirnya dokter mengganjarnya dengan peringatan keras untuk beristirahat di rumah 4 hari, tidak boleh beraktivitas. Saya mendengar perintah itu, saudara-saudara, reaksi pertama saya terus terang kesal, ya. Orang Jawa bilang mangkel, ini mama ini benar-benar buandung luar biasa. Baru saja di kateter, bahkan kalau di kateter itu kan dari tangan, tangan itu di pergelangan itu biasanya dijepit supaya selang itu bisa masuk ke pembuluh darah. Baru saya dikatakan bahkan mungkin tangannya ini masih merah karena tangan itu disumbat pembuluhnya, ya. Merah seperti terbakar dulu. Kok sudah nekat-nekatnya, berani-beraninya masuk kerja? Gak masuk akal saya, betul. Tapi kelamaan saya mulai berpikir, barangkali, dan mencoba memahami, barangkali mungkin nama saya memang sudah bosan. Sudah seminggu lebih dia tidak bisa bertemu dengan kawan-kawannya, dia tidak bertemu dengan murid-muridnya, dia seperti dicabut dari lingkungan tempat di mana biasanya dia itu bisa berbuat sesuatu, bisa mengajar, bisa membimbing anak-anak muridnya, anak-anak didiknya. Tiba-tiba semua itu harus off. Dan itu barangkali menyiksa buat dia. Sehingga dia kemudian melakukan keputusan yang, ya menurut saya, agak konyol untuk masuk kerja 2 hari setelah pulang dari rumah sakit. Saudara dikasih Tuhan, sakit
atau mungkin pergumulan kita yang lain, barangkali memang membuat kita seperti tercabut dari suatu kondisi yang buat kita menyenangkan. Lingkungan kerja kita kah, teman-teman kita kah, mungkin juga gereja atau persekutuan kita. Untuk sesaat kita harus berhenti mengalami semua itu. Apalagi kalau kita mengalami kondisi yang sakit, berat, panjang, berbulan-bulan, bertahun-tahun, Anda tidak bisa meninggalkan rumah, tidak bisa meninggalkan tempat tidur. Atau mungkin Anda mengalami pergumulan lain, kita mengalami pergumulan lain. Karena kita punya pergumulan keluarga tertentu, kita jadi tidak nyaman bertemu dengan teman-teman. Kita harus menghindari mereka, karena kita tidak ingin ditanya ini dan itu. Karena kita mungkin mengalami suatu pergumulan ekonomi, kita tidak bisa lagi melakukan kesenangan-kesenangan kita. Dulu bisa jalan-jalan, berwisata, sekarang tidak bisa. Semua harus off, berhenti. Dan itu adalah kondisi yang tidak menyenangkan. Dan biasanya orang yang ada dalam kondisi seperti kecenderungan kita, kita akan merasa saya ini orang paling malang di dunia. Hidup saya ini begitu pahit, begitu getir, begitu menderita. Nah hari ini, firman Tuhan dari Markus 1 ayat ke-29 sampai 31 sangat menarik. Sekilas, terutama perikop yang pertama yaitu 29 sampai 34, sekilas adalah perikop yang biasa, yaitu Yesus menyembuhkan seorang yang sakit. Dan pastilah bukan sekali ini Yesus menyembuhkan seorang yang sakit. Tapi ada yang menarik dalam peristiwa di mana Yesus menyembuhkan ibu mertua dari Simon Petrus. Kalau kita baca terutama ayat 31 yang hari ini kita perhatikan, katakan begini. Ia pergi, Yesus pergi ke tempat perempuan itu, dan sambil memegang tangannya, ia membangunkan dia, lalu melihatlah demamnya. Kemudian perempuan itu melayani. Dari satu ayat ini ada beberapa hal yang bisa kita lakukan. Yang pertama, saudara-saudara, dalam ayat ini, dalam peristiwa ini, sebetulnya menariknya, penginjil Markus tidak menyebutkan secara eksplisit bahwa Yesus menyembuhkan ibu mertua Petrus. Padahal di ayat 34 dikatakan ia menyembuhkan banyak orang yang menderita bermacam-macam penyakit dan seterusnya. Lembaga kita memberi judul perikop ini Yesus menyembuhkan ibu mertua Petrus dan orang-orang lain. Tapi kalau kita baca teksnya, tidak ada kata menyembuhkan secara eksplisit. Lalu kata apa yang dipakai? Yang pertama tindakan Yesus adalah ia memegang tangan dari ibu mertua Petrus. Ini hal yang menarik, saudara-saudara. Mengapa? Karena bukankah kalau kita baca dalam Alkitab, Yesus itu bisa menyembuhkan orang sakit tanpa perlu memegang tangannya. Cukup dengan berkata, hei ibu, dosamu sudah diampuni, bangkit dan berdirilah. Bahkan ada satu kesempatan lain ketika seorang perwira Romawi datang minta supaya Yesus menyembuhkan hambanya yang sakit. Yesus ingin datang ke rumah perwira itu, lalu orang itu katakan, sudahlah gak perlu Tuhan, kalau cukup berfirman saja, dan Tuhan berfirman ya, kesembuhan jarak jauh. Tapi mengapa kali ini secara khusus dikatakan Yesus memegang tangannya? Saya membayangkan Yesus memegang tangan ibu mertua Petrus ini untuk mengatakan tanpa perlu berkata-kata bahwa aku ada untuk memberikan ketenangan. Coba bayangkan saudara, Anda ada di suatu tempat yang ramai, asing, tidak ada orang yang Anda kenal. Tiba-tiba ada seseorang yang menepuk pundak Anda.
Lalu Anda menoleh dan Anda mengenali orang itu. Mungkin teman lama Anda, saudara, siapapun. Maka perasaan asing, perasaan tidak aman itu akan segera hilang. Ada yang kita kenal, dia hadir untuk saya. Dia ada untuk aku. Dan barangkali itulah yang Tuhan lakukan. Sehingga dia memegang, dikatakan dia memegang tangannya. Tuhan mengatakan kepada ibu mertua Petrus ini, aku ada. Itu yang pertama. Yang kedua, setelah dikatakan dia memegang tangannya, lalu apa yang Tuhan lakukan? Tuhan kemudian dikatakan oleh Yesus membangunkan dia. Nah, kata yang dipakai untuk membangunkan ini, kata dengan igeo, itu punya arti membangunkan, lift, ya, mengangkat, raise, membangkitkan. Dan ini kata yang sangat kuat, saudara. Dalam kitab-kitab Injil, kata ini juga dipakai untuk menunjuk peristiwa di mana Tuhan Yesus membangkitkan Lazarus dari kematian. Dan dipakai juga dalam peristiwa Paskah, ketika Tuhan Yesus sendiri dibangkitkan dari kematian. Igeo. Sehingga kata ini mau menyiratkan satu makna. Ada seorang penafsir yang menyimpulkan begini, ya, bahwa kata ini mau menyiratkan satu, bahwa ada sebuah kekuatan baru yang diberikan kepada mereka yang sedang terpuruk karena sakit, karena roh jahat, unclean spirit, ini teks minggu lalu, unclean spirit, atau bahkan kematian, sehingga mereka dapat bangkit kembali untuk mengambil tempat mereka di dunia. Mereka yang dibangkit, Egeo, mau mengatakan ajakan Tuhan untuk berdiri bangkit dari keterpurukan dan mengambil kembali tempatnya di dunia. Karena orang yang sedang terpuruk, orang yang sedang dalam keadaan tidak berdaya, entah karena sakit, entah karena pergumulan lain, biasanya akan merasa terasing. Dia bukan bagian dari dunia ini. Tapi Tuhan, ketika Tuhan memegang tangan ibu mertua Petrus, membangkitkannya, membangunkannya, Tuhan memulihkan dia di tengah masyarakat, dalam kehidupan lingkungan, untuk tidak lagi merasa diri sebagai orang paling malang. Saudara yang kasih, apa yang bisa kita renungkan di sini? Itu bahwa ketika Tuhan Yesus ada dalam hidup kita, dalam kondisi-kondisi kita yang